Halo guys, selamat datang kembali di channel Mahabitai. Pada video kali ini, kita akan menanam daun bawang atau loncang yang akan kita tanam secara hidroponik pada sistem lift yang kita bangun dari styrofoam ini. Dan media tanam yang kita gunakan adalah sekam bakar. Berikutnya kita akan menyiapkan styrofoamnya. Ini sebenarnya styrofoamnya sudah bisa teman-teman buat digunakan langsung sebagai wadah nutrisi. Cuma sebagai antisipasi kebocoran, di sini saya mau melapisi dulu styrofoamnya menggunakan plastik dan dikunci dengan isolasi. Oke, sekarang kita langsung mulai aja mengerjakannya. Ini kita sudah selesai untuk melapisinya. Berikutnya kita akan membuat lubang-lubang pada bagian tutup dari styrofoam ini. Fungsi lubangnya adalah sebagai tempat untuk meletakkan tanaman daun bawang kita. Kita sudah selesai melubanginya, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan nanam daun bawangnya menggunakan gelas plastik seperti ini yang akan diberi sumbu kain flanel. Nah, ini belum bisa kita gunakan. Sekarang kita akan melubangi dulu gelas plastiknya menggunakan gunting. Ini teman-teman. Sekarang kita akan pasang kain flanelnya. Thank you.
sekarang kita masuk ke tahap pindah tanam. Nah, ini dia bibit yang sudah kita semai. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa bibitnya tinggal sedikit ya, karena memang beberapa dari bibitnya sudah kita pindah tanamkan. Nah, ini sekarang kita akan mulai aja untuk memindah tanamkan bibit ini ke sistem hidroponik yang sudah kita buat. Caranya cukup mudah. Ini sekarang kita masukkan media tanamnya ke dalam gelas plastik yang sudah kita siapkan, yang sudah kita beri dengan sumbu. Di sini kita media tanamnya pakai sekam bakar. Ambil bibit yang mau kita tanam. Sekarang kita akan menyiapkan air nutrisinya. Kita ambil dulu tanamannya.
sekarang kita mau ukur dulu kadar ppm-nya dari nutrisi yang udah kita buat. Nah ini dia setelah dipindah tanam, pastikan bahwa semua sumbunya terbasahi ya teman-teman. Ini dia daun bawang kita di usia 55 hari setelah tanam. Daun bawang ini sudah bisa kita panen. Tapi, kalau teman-teman masih mau tunggu beberapa hari lagi, ini juga bisa. Nanti daunnya akan terus tumbuh semakin banyak dan lebih rimbun lagi. Daun bawang hidroponik ini sangat minim perawatan. Bahkan, walaupun sering kami tinggal-tinggal hingga beberapa hari, tiba-tiba tanamannya sudah sebesar ini saja. Selama masa perawatan pun, kita tidak menggunakan pestisida apapun, baik kimia maupun nabati. Satu-satunya perawatan yang kami lakukan hanya mengontrol air nutrisinya. Sekarang, coba kita buka box hidroponiknya. Nah, seperti ini untuk penampakan akarnya. Putih, bersih, dan cukup sehat. Nah, sangat mudah ya teman-teman, cara menanam daun bawang seperti ini. Ini hanya kami tinggal-tinggal saja, sekarang sudah besar dan bisa panen seperti ini. Jika teman-teman tertarik dengan video-video kami, teman-teman bisa subscribe channel ini karena banyak informasi penting, informasi yang menarik, dan informasi baru tentunya yang kami sajikan di channel ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Jika tidak suka, teman-teman bisa dislike. Jika ada hal yang perlu teman-teman tanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Jangan lupa share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe channel ini jika teman-teman ingin tahu update-update video kita. Terima kasih. Thanks, thank you.